Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, sini tuh, tuh sini. Gimana, Bab? Kemarin udah nyobain, Bab. Entar dulu. Anto kasih uangnya ke Ibu. Nih. Si Anto udah sini-sini. Buat Anto beli mainan kasih dulu ke Bibu, nanti dibagi-bagi sama Bibu. Iya, nanti dibagi-bagi sama Bibu. Udah, terus gimana? Tadi Bu Mari udah nyobain itu belum? Kasih dulu 5.000. Anto, ah, udah dipegang aja ya. Ya udah nih. Tangan kanan, ah. Lain kali tangan kanan ngambilnya ya. Gimana, Bab? Udah dicicipin belum duriannya sama Bu Mari? Udah. Terus Bu Mari bilang apa? Kata Bu Marni durannya enak. Alhamdulillah, untung kita jual durannya ke Bu Marni bukan ke temannya Bang Pandu. Emang kalau dijual ke temannya Bang Pandu bakalan bilang nggak enak gitu? Ya nggak gitu juga, Bab. Cuma kalau kita jual sendiri kan kita dapat untungnya full. Kalau ke temannya Bang Pandu kan kita cuma dapat separo tuh untungnya. Oh iya. Kenapa Bapak gak kepikiran? Tuh anaknya sampai udah hafal kelakuan bapaknya. Tos dulu atuh. Coba dulu dong. Bapak. Tapi benar kan ya, bukan salah Kang Tisa sama Mbak Yuli. Kalau Kang Tisa mengiyakan Mas Pandu setelah dapat info dari Mbak Yuli, ya itu salah Kang Tisna. Tapi kalau Kang Tisna mengiyakan Mas Pandu sebelum dapat info dari Mbak Yuli, ya bukan salah siapa-siapa. Yang salah situasinya. Nah itu, tapi Mbak Yuni langsung tuh nyalain Kang Tisa sama Mbak Yuli. Berarti Mbak Yuni nggak tahu gimana situasinya? Ya nggak tahu lah, dia itu kan ya, kalau dapat informasi langsung disebar gitu aja, tanpa dikonfirmasi dulu. Terus Bunda udah konfirmasi belum kalau Mbak Yuni nggak tahu situasinya? Udah, kenapa jadi kita sih yang ngegosip? Kan Bunda yang mulai duluan. Bang Pandu kenapa? Kura-kura dalam perahu. Mana kura-kuranya? Ah, pura-pura nggak tahu. Bukan pura-pura nggak tahu, tapi emang saya nggak tahu kalau di sini ada kura-kura. Saya lagi nggak ngomongin masalah kura-kura, saya ngomongin duren. Oh, kalau gitu mah Bang Pandu salah bilangnya. Harusnya Bang Pandu bilang duren dalam perahu. Kang Tisna, saya tuh the point aja ya. Saya kesel sama Kang Tisna. Duren yang seharusnya saya jual ke teman saya, Kang Tisna jual ke orang lain. Bukan saya yang jual, tapi Yuli. Ya sama aja, Kang. Soalnya saya nggak jadi jual duren ke teman saya. Dan dia udah ngomel-ngomel sama saya. Lagian dia juga udah transfer ke saya. Ya udah tuh, Bang. Kalau gitu mah gampang. Bang Pandu tinggal transfer balik aja uangnya. Gak semudah itu. Bang Pandu gak tahu gimana caranya transfer balik uang ke temennya. Hai Bang Pandu teh marah-marah aja. Jangan marah-marah terus, Bang. Nanti darah tinggi terus stroke mau. Kesel. Ojak mana? Akhirnya, tamu spesial saya datang juga. Kita orang yang beretika. Kalau diundang, kita harus datang. Saya suka orang-orang yang punya etika. Bagong. Siap. Bonyil. Siap. Budel. Siap. Patnai. Siap. Layani tamu-tamu kita dengan baik. Siap! Hajar! Jadi
bos. Oke siap bos. Iya, ini saya udah otw ke proyek. Gimana nih? Tolong! 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 Bang! Bang, bang! Tolong! Teman-teman saya memang terlalu santun dalam melayani tamu. Sekarang izinkan saya yang melayani kalian. Ini pak, sama yang itu tuh, komplotannya pak, ini. Mereka ini, kebetulan sekali. Mereka target polisi yang selama ini kita cari. Tangkap! Siap!